Dek, sini dek, sini dek, kasih tahu dek. Dede nanti ngomong sama Aji ya, kasih tahu dek Aji. Tapi dede ngomongnya bisik-bisik aja, nggak usah keras-keras ya. Oke, Mak. Jadi dana ini akan saya pergunakan sebaik-baik Aji. Mungkin. Anak kesayangannya Aji datang. Ada apa, Dek? Dede mau ngomongin sesuatu. Ngomong apa, Dek? Gak kedengeran. Jangan bisik-bisik, ngomong yang keras. Tadi Mama mau bilang Aji udah nawarin Kak Kadus makan. Nasinya mau habis. Masa sih, Dek? Aji kok pura-pura lupa, kan Aji sengaja. Biar gitu biar Pak Kadus cepet pulang. Aduh, iya Pak. Astaga. Saya pulang dulu ya Pak. Astaga, maaf. Aduh. Maaf Pak Kadus. Iya. Namanya Pak. Anak kecil Pak Kadus kalau ngomong segar. Astaga. Pak Kadus, Pak Kadus. Biasa. Jangan pulang dulu iya, Pak Kadus. Gimana Pak? Jangan pulang dulu Pak Kadus. Terus apa nih sumbangan dananya itu Pak Kadus? Nah, ini kan saya cuma nyurpi aja Pak. Jadi dananya itu masih sih di kantor desa. Astaga, dananya belum ada ini. Masih. Tak kira bawa dana Pak Kadus. Tak ada Pak, orang saya cuma nyurpi aja ini. Astaga. Pak Kadus sudah pulang kan? Tadi ngeluarin kopi enggak? Enggak kan? Pak, saya pulang dulu ya. Astaga, Pak Kadus cepat-cepat ini. Ya udah Pak ya. Oh iya Pak Kades kalau mau pulang. Ya. Makasih Pak Kades ya. Mari. Ya.